Oke, teman-teman. Mobil ini warnanya hijau ya. Hijau gelap. Kata yang punya mobil, pemilik mobil ini mau ganti warna. Tetapi tidak merubah STNK atau BPKB. Nah, tetapi warnanya juga tidak mirip-mirip. Warnanya harus ngejreng gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran, simak saja videonya. Jangan lupa subscribe. Warna apa yang cocok buat mobil ini? Simak terus videonya. Warna yang ngejreng, warna yang anak muda, warna gaul. Terus yang cocok apa? Yuk kita ikuti video ini. Untuk sementara kita ampas dulu, kita jeda dulu. Teman-teman, ini warnanya nanti akan berbeda dengan aslinya. Ini kan asli, ini akan sangat jauh. Kita lihat prosesnya lagi. Ini baru cat dasar ya, ini akan kita cat dasar sampai merata, baru kita cat jadi. Teman-teman, ini adalah cat jadinya ya. Tapi maaf, kemarin nggak dikasih lihat atau di videoin waktu nyemprotnya, tapi yang jelas catnya seperti ini. Jadi
Pada intinya ini juga hijau, hijau metalik. Ya, yang kemarin itu juga hijau metalik, cuman hijau muda sama hijau tua. Itu. Jadi tidak akan merubah STNK, tidak mempengaruhi STNK. Jadi di STNK itu tertera tulisan hijau metalik. Ini juga hijau metalik. Nah, ini tinggal nanti tinggal moles. Nah, tinggal dipoles saja. Selesai. Nanti akan saya kasih lihat seperti apa aslinya bentuknya. Oke, teman-teman, tunggu video selanjutnya.